Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, salam Tabulampot. Berjumpa kembali di channel Tabulampot Mokos Garden. Di sore hari ini kita akan melihat lagi Tabulampot yang berada di rooftop. Jadi pada kali ini kita akan memperlihatkan Tabulampot anggur sobat. Jadi seperti yang video yang pernah saya unggah di video-video yang lalu mengenai Tabulampot anggur sobat. Jadi tabuah rambut anggur saya sempat berbuah dan namun sayang tidak saya bisa videokan atau saya simpan atau saya dokumentasikan atau saya bagi kepada teman-teman Tabulampot dimanapun berada, dikarenakan tamu sobat. Jadi setiap datang tamu ke rumah pasti berkunjung ke atas rooftop ingin melihat Tabulampot yang ada di rooftop ini, dan pada saat itu kebetulan Tabulampot anggur saya sedang berbuah, jadi satu-satu dicicip, jadi tidak sampai kita panen buahnya pun sudah habis sobat. Nah jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan kembali Tabulampot anggur saya yang sebulan yang lalu sobat sudah saya pruning total atau saya pangkas total. Jadi saya hanya naikkan 3 cabang ke atas yang kita bahkan kita pelihara untuk kita buahkan sobat. Nah di sore kali ini sepertinya perkembangan pemangkasan tersebut sudah menghasilkan hasil yang baik dan menggembirakan, bahkan sudah membawa buah sobat. Jadi langsung saja kita lihat, let's go sobat. Seperti yang sobat lihat di hadapan sobat-sobat sekalian, Tabulampot anggur saya yang sudah saya pangkas 1 bulan yang lalu sudah muncul tunas semua sobat, seperti ini. Nah ini sobat, dan cabang yang saya naikkan hanya 3 sobat. Jadi saya pelihara hanya 3 cabang saja untuk kita buahkan sobat. Nah di sini kita bisa lihat sobat, kita lihat, kita dekatkan. Nah ini sobat, seperti ini. Ini sudah membawa bakal buah. Dan di sini ada banyak bakal buah yang sudah muncul sobat. Ini satu dompol. Dan ini juga. Nah seperti ini sobat. Ini satu. Yang ini juga sobat. Nah ini sobat, saya lihatkan. Nah ini sobat, itu ada 1, 2 dompol. Masih sangat kecil sekali ya. Dan di sini juga ada 1 sobat. Nah ini sobat, seperti ini. Nah jadi yang saya naikkan 1, 2 dan ini 3 sobat. Nah jadi pada kesempatan ini setelah saya pangkas selama 1 bulan dan tumbuh kembali tunas-tunasnya, alhamdulillah sekaligus membawa bunga atau bakal buah sobat. Nah jadi seperti ini sobat. Nah jadi di pot, nah ini batangnya seperti ini. Jadi saya liritkan, saya buatkan para-paranya untuk atau penyangganya untuk dia merambat sobat. Inilah saya perlihatkan kembali bagaimana pertumbuhan Tabulampot anggur saya yang setelah 1 bulan lalu saya pangkas total, sekarang sudah tumbuh kembali baik tunas maupun sekaligus buahnya sobat. Nah ini sobat, seperti ini bisa kita lihat. Nah ini bakal buahnya sobat, alhamdulillah. Satu lagi sobat, dan ada juga yang di atas sobat. Alhamdulillah. Jadi perawatan selanjutnya nanti kita tunggu lagi 1 minggu, kita tunggu bakal buah ini agak besar sedikit, jadi bisa kita tambahkan pupuk sobat. Jadi pada saat ini kita hanya jaga saja perairannya
atau penyiramannya, karena pada saat ini pasti sangat membutuhkan banyak air, sobat. Nah, oke sobat, jadi seperti itulah sobat tabur lampot anggur saya yang selama ini tidak muncul atau tidak tampil. Jadi ini saya ceritakan, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi dan berbuah sobat. Oke sobat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.